قال رحمه الله تعالى: ونفعنا رضي الله عنكم فصل وعلى المريد ان يجتهد في حفظ قلبه من الوساوس والافات والخواطر الرديئه وليقيم على باب قلبه حاجبا من المراقبه يمنعها من الدخول اليه فانها ان دخلته افسدته ويعسر بعد ذلك اخراجها منه وليبالغ في تنقيه قلبه الذي هو موضع نظر ربه من الميل الى شهوات الدنيا ومن الحقد والغل والغش لأحد من المسلمين ومن الظن السوء ومن الظن السوء بأحد منهم وليكن ناصحا لهم رحيما بهم مشفقا عليهم معجد... معتقدا الخير فيهم يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من الشر. كمل كمل. ولتعلم ايها المريد ان للقلب معاصيه افحش واقبح واخبث من معاصي الجوارح. ولا يصلح القلب لنزول معرفة الله ومحبته تعالى إلا بعد التخلي عنها والتخلص منها فمن أفحشها الكبر والرياء والحسد فالكبر يدل, فالكبر يدل, من صاحبه على غاية الحماقة ونهاية الجهالة والغباوة وكيف يليك التكبر ممن يعلم أنه مخلوق من نطفة مذرة وعلى القرب يصير جيفة قذرة وإن كان عنده شيء من الفضائل والمحاسن فذلك من فضل الله وصنعه ليس له فيه قدرة ولا في تحصيله حول ولا قوة أو لا يخشى إذا تكبر على عباد الله بما آتاه الله من فضله أن يسلبه ما أعطاه بسوء أدبه ومنازعته لربه في وصفه لأن الكبر من صفات الله الجبار المتكبر بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله bagi orang yang berkehendak keberuntungan ada di akhirat, hendaknya dia berusaha dengan keras di dalam menjaga hatinya daripada was was dan penyakit penyakit serta lintasan lintasan hati yang hina penyakit-penyakit hati yang sangat berbahaya. Dan hendaknya dia menjadikan pada pintu hatinya penjaga. Menjaga setiap saatnya untuk tidak sampai masuk ke dalam hatinya segala sifat yang bisa merusak itu hati. Kalau sudah masuk, maka, sulit untuk dikeluarkannya. Karena itu, jangan sampai ada sifat yang tidak baik yang masuk dalam hati kita. Hati kita ini adalah ibarat satu arena yang diperebutkan oleh beberapa sifat. Ada yang disebut sifat rububiyah, sifat ketuhanan, nanti akan disebutkan Hah? sifat ketuhanan ini tidak boleh pada seorang hamba misalnya sombong ini hanya pantasnya bagi Allah manusia nggak pantas itu sombong Hah? lah kalau sudah sifat sombong ini ada pada hati wah dia tersinggung marah dia nggak mau direndahkan dia harus dipuji dia harus di, disanjung dia akan marah kalau dikurangi haknya ini kan sifatnya Tuhan itu bukan sifatnya makhluk. Orang yang demikian ini berbahaya sekali. Ada sifat yang disebut sifat setan. Ah, sifat setan ini senang maksiat. Senang berbuat dosa. Ah, huh? Dia benci dengan perbuatan taat. Menikmati ke membenci perbuatan taat. Ada sifat binatang ternak. Yang dipikir cuma makan, kepuasan makan, kepuasan minum, kepuasan birahi, kepuasan tidur. Setelah itu jalan-jalan, sudah keloyongan nggak ada program hidup. Ini sifat kebinatangan, binatang ternak, ada binatang buas, siapa yang lebih jago dari aku. Wah, tukaran sana, bentrok dengan sini, rame dengan situ. Ini sifat kebinatangan ini sebenarnya buas, ada sifat malaikat senang berbuat baik, tidak mau berbuat jelek, tawadu kepada Allah. Ah, di antara sifat yang bagus itu cuma sifat terakhir ini. Karena itu untuk sifat-sifat yang lainnya jadikan hajib wal yukim hajiban. Harus ada hajib ala babil galab daripada dukhul hadis sifatir radiah daripada sifat-sifat ini masuk ke dalam hati kalau sudah masuk ya suruh juga sulit untuk dikeluarkan sifat tadi itu Hah? oke huwa hendaknya betul-betul dia memaksimalkan di dalam membersihkan hatinya yang disebut tazkiyatul qalb Tazkiyatul itu ada dua Tazkiyatun nafsi artinya mensucikan dirinya. Ini enggak boleh. Fala ha? tuzakku anfusakum wa alamu bikum. Hah? Mensucikan dirinya, menganggap dirinya adalah suci, enggak boleh dicela, enggak boleh dikritik, enggak boleh dibicarakan, enggak boleh dimarahi. Ini enggak boleh. Wa alamu manittaqwa Allah Maha tahu siapa yang bertakwa. Ada tazkiyatun nafsi dalam arti membersihkan daripada segala sifat-sifat kotor di hati. Ini bagus. Qad aflaha man zakkaha, qad khaba man Ah, itu yang diperintahkan. Hah? Itu yang diperintahkan. Naam. Hendaknya kamu tadi, hendaknya orang tadi itu membersihkan dengan maksimal hatinya. Kenapa? Karena hati ini adalah tempat penilaian Allah dibersihkan dari apa sih? minal mail ila syahwat condong kepada syahwat condong dengan kesenangan hatta halal condong dengan kemewahan hatta halal jangan kamu tadi itu condong dengan itu semuanya jadikan condongnya adalah akhirat, ibadah, dikir, sholihin, ambiya, mursalin condong sana lah condong dengan jabatan, wala condong dengan harta, wala condong dengan kemewahan, wala condong dengan keberlebihan. Ini yang pertama. Kemudian daripada hegit penyakit dendam. Buat apa? Di, disimpan di, ada di hati kita penyakit dendam ini. Bebaskan dari itu semuanya. Hah? Kemudian al-ghil janggat jadi enggak habis-habis sudah. Paham ya? Kemudian al tipu daya. Semuanya nipu. Sok bicaranya seperti orang soleh, hatinya penipu. Sok berpakaian seperti orang soleh, hatinya penipu. Sok tampil seperti orang soleh, hatinya penipu. Malah sebagian ahli tasawuf menyatakan ini termasuk bagian syahadat uzur, membuat saksi palsu. menyaksikan dia an yalbasa libasa salihin wa galbuhu galbus syayatin pakai pakaian orang soleh tapi hati setan penuh rencana jahat ini malah ada menyatakan ini saksi palsu termasuk ini termasuk minal kabair wa syahadu tuzur atau wa guluzur sampai nabi itu mengulangi tiga kali ini dari duduk biasa sampai duduk serius syahadu tuzur Hah? Masya Allah. Jangan ada tipu daya terhadap seorang pun di antara kaum muslimin. Wa dhanni <messizuk> prasangka buruk sama orang menfonis nih orang jahat nih, orang tidak beres nih orang. Hah? Tambahnya seorang muslim pun jangan ada su'udzon. Tapi bagaimana wal yakun nasihan <messizuk> lahum rahiman buhim musyfiqan alaihim hendaknya peduli sesama orang muslim peduli. Oh sakit, peduli gimana sembuh. Oh nggak ngerti, peduli gimana jadi alim. Oh maksiat, peduli gimana jadi ta? tobat. Dan seterusnya. Ha? Rahmat terhadap mereka, bantu. Kok nggak rahmat gini, nanti suatu saat kamu dibalik keadaannya seperti itu, nggak ada yang rahmat sama kamu nanti. Hah? Sebelas kasih terhadap mereka. Mereka ma yuhibbul nafsih minal khair Hendaknya dalam hati itu ada seneng kalau saudaranya mendapatkan kebaikan seperti senengnya pada dirinya. Saudaranya dapat hadiah, dapat duit ratusan juta, dia senang seperti dia yang mendapatkan ratusan juta. nggak pegel. Enggak dia hasut. Mudah-mudahan hilang ya. Mudah-mudahan habis, mudah-mudahan. Wa <tuk> yakramahum <tuk> ma yakra nafsi minasy membenci daripada yang jelek a terjadi pada saudaranya seperti kejelekan itu terjadi pada diri dirinya artinya dia sama merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya baik itu daripada kenikmatan maupun itu adalah daripada musih, musibah 6 dan taknya manusia itu betul-betul mengetahui orang yang muridul akhirah berharap akhirat keberuntungan akhirat bahwa hati itu ada maksiat yang lebih jelek lebih buruk daripada maksiat anggota badan kalau hati itu jelek maka hatilah ya suruh tidak layak untuk mendapatkan ma'rifatullah tidak layak untuk mendapatkan cintanya Allah kecuali betul-betul sudah dibersihkan dibereskan daripada sifat-sifat tadi itu, maksiat-maksiat hati dari itu. Jadi ada takwa dohir, ada takwa hati. Hah? Waman yu'addim Allah min taqwal gulub. Ada taqwal gulub. Ada takwa taqwal jawareh, taqwal abdan, ada taqwal gulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah? Ta'zim. Inti sholat, takwal jawari. Ta'zim. Ta'zim dalam sholat inti. Inti dengan adabnya, dengan khusyuknya, dengan hudurnya. Inti ini ta'zim terhadap sholat inti. Min takwal kulub. Masuk masjid itu takwal jawari. Tapi inti ta'zim dengan adab, mendahulukan kaki kanan, niat iktikaf, tahiyatul masjid, tidak ngomong dunia di masjid, kemudian kamu khusyuk, hudud, mengisi, ada di situ dengan ibadah, itu namanya ta'zim. Ha? Ini takwal gulub. Ada takwal gulub, ada ma'asil gulub. Ini kalau hati penuh dengan maksiat, enggak bisa dapat ma'rifatullah. Enggak bisa akan dapat ma'rifatullah. Ya? Nah, akan bisa mendapatkan itu semuanya mahabbatullah ah karena itu kalau ingin hati itu ada ma'rifah ada mahabbat cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah bersihkan dari ini at-takhalli ba'da tahal tahalli nafi thumal itsbat nafi thumal itsbat ya ini perhatikan la ilaha illallah nafi takhalli ha kemudian setelah itu tahalli itsbat illallah ha? la ilaha illallah la ilaha illallah ini takhalli ini tahalli ini nafi ini It bersihkan hati kamu daripada yang bersih daripada penyakit itu maka kamu akan diisi dengan ma'rifatullah diisi dengan mahabbatul mahabbatullah wallahu alam insya Allah akan dimulai pembangunan rumah sakit Ma'unah yang semangat deh itu akhirnya tidak jadi-jadi itu Ma'unah jadinya akhirnya hanya gedungnya aja nggak bisa dioperasikan semangat niati untuk bisa memberikan dan me apa bersaham untuk Ma'unah tapi saham untuk bukan duniawi saham akhir akhirat insya Allah nggak ngurangi rezekinya ente dan itu akan jadi momen untuk anak cucu ente nantinya Hah? momen untuk anak cucu kamu nantinya Nah, bisa dilihat nomor rekeningnya ada di YouTube itu ya ada gambarnya Ustadz Hadi ya dari situ ah ya nah, itu Insya Allah ya, eh, ya rumah sakit Maunah gitu ya itu Insya Allah sudah keluar itu ya ada di situ rekeningnya atas 10.000 masukkan ya atas 10.000 apalagi 10 juta ya. Yeah. <laughs> Insyaallah.